Hai teman-teman, sekarang hari yang kedua. Nah, kalau sudah siap-siap, ini di sini jam 5 pagi. Berarti kalau di Indonesia itu siang. Dan sekarang kita itu udah mau jalan menuju Gamlastan lagi karena mau foto-foto bareng upline di sana. Dan ikutin ya perjalanan kita hari ini di hari kedua di Stockholm. Sadar kalau ternyata video sebelumnya itu suaranya gangguan. Mau langsung sarapan teman-teman karena sudah kelaparan, sudah balik hotel lagi dan mau langsung makan-makan. Lihat-lihat dan menimbang-nimbang, akhirnya makannya ini. Jadi ini kayak daging babi, terus ini sama juga kayaknya. Kalau yang ini bentar, yang ini egg, ini nasi goreng, ini kayak mie hun gitu. Terus ini kue muffin sama buah dan lemon juice, orange juice. Jadi kayak ini. Makan dulu. Gamlastan gitu kan, bareng upline kita foto-foto lagi di sana. Terus habis dari Gamlastan kita balik ke hotel sarapan, dan sekarang ini sudah selesai sarapan, sudah di kamar mau siap-siap lagi istirahat sedikit karena tadi kan bangunnya jam 5 gitu kan, sudah jalan, jadi bangunnya sudah dari jam 4 pagi. Jadi sekarang mau istirahat dulu sedikit. Kita ini bakalan jalan-jalan lagi mungkin di Oriflame Concept Store. Pokoknya teman-teman ikutin aja videonya. Dan malam kita itu akan main-main di Gronalun ya. Jadi stay tune. Nah sekarang kita lagi di jalan menuju ke Oriflame Concept Store. Nah di sana kok hotelnya kelihatan kan, bareng Gigi. Jadi setelah tadi makan, kita itu kayak istirahat sedikit dan lanjut ke Oriflame Hub. Nah,
sih kenapa sorry tadi kita kenapa sih kita itu jalannya nggak bisa hilang ya, karena ada yang namanya GPS. Nggak akan takut hilang di sini karena ya aman, terkendali semuanya. Selama ini kalau jalan-jalan sama Gigi tidak ada gangguan sama sekali, dan ala-ala princess pakaiannya, nggak yang takut-takut kesana kemari. Karena lo kan dulu pernah ke Paris itu jalannya takut-takut karena ya begitulah, tingkat keamanannya kurang baik untuk kita para turis. Tapi kalau di Stockholm aman ya. Jadi sampai ketemu di Oriflame Concept Store. Nanti kalau akan video-video lagi kalau sudah sampai di sana. Kita mau jalan dulu ya. Ini dia. Dan itu dia teman-teman yang lain dari India dan dari Finlandia atau di mana, kalau lupa benderanya apa. Ya, jadi sedikit lagi kita akan sampai. Di Indonesia lagi, Ji. Oh iya, ya, teman-teman kalau misalkan mau berangkat enggak bisa. Lanjut ke lantai 2. Ini si Bambang fotografernya, guys. Aku gagal fokus, guys. Ini kita naik. Ke atas. Ini tangga concept store yang fenomenal itu. Tahun depan akan kembali gitu. Iya, di Indonesia sudah tidak ada. Di sini juga age okay. Ini ini yang ada di lantai 2. Ini katalognya, teman-teman. 79 ton. Jadi rata-rata barang-barangnya itu ada di ini bedanya. Ternyata ada, masih ada. Berapa itu? 179 krona kali 1.500. Ini bedak Jordani yang di Indonesia udah nggak ada, dan ini kalau masih pakai belum galau, cuman 200 belum galau. 1.500. Berarti ke krona berapa? Belum galau karena masih ada, tapi si ibu ini sudah galau mau beli. Dia sudah mau beli, guys. Kalau mau kasih lihat ini parfum. Ini Jordani ini yang kemarin di goodie bag itu kita dapat dan belum ada di Indonesia. Itu dia. Nah, kalau dapatnya gratis dan ada banyak banget.
untuk nggak bawa suamiku pasti dia akan gila-gila dengan parfum di sini. Dan parfum favoritnya kalau itu ini Eclat Moon. Paradise ini di Indonesia juga udah nggak ada sih. Kita coba dulu ya. Enak ini deh. Kau harus cari dulu barang-barang apa yang kau mau cari, yang mau kau beli ya. Coba manfaatkan visanya, Bu. Masukin. Indonesia. Oh, that's nice. I want to go there. Oh yeah, you must go there. Want to go diving. Oh yeah, you love diving. So you need to go to Bali. To Komodo Island. Yeah. You know Bunaken? Bunaken Island. No, I haven't heard that one. Yeah, that's nice place too for diving. I really want to go to Indonesia. It's on the top of my bucket list. Oh yeah. Dan kita sudah selesai. Oh, bye bye Oriflame. Tidak tahu kapan lagi bisa kembali lagi ke sini. Soon. Sekarang kita mau jalan ke Oriflame Hub. Ya, Oriflame Hub. Mau apa? Makan. Toilet umum di Stockholm. Oke, jadi kita jalan mau ke Oriflame Hub. Dan ini kita jalannya hanya berdua. Tidak ada yang memandu karena ini adalah hometown kita. Ya, asik ya, asik ya. Naik scooter lanjut orang cari tahu bagaimana. Wah, ini anginnya cepoi. Jadi sini mau foto gak kak ya? Sini sih bagus pembangunan itu loh. Iya sih. Oke, kita di jalan dulu. Balik lagi karena ini hujan teman-teman, kita balik ke Oriflame Hub. Dari Oriflame, dari tokonya Oriflame tadi. Nah, sekarang kita sudah di Kongsgaard Garden. Entah penyebutannya benar atau tidak. Kita sekarang sudah di Kongsgaard Garden. Penampakannya. Dan ini semua pohon-pohon sakura, teman-teman. Ini semua pohon sakura sebenarnya, teman-teman. Cuman kan sekarang lagi enggak musim semi. Jadi sakuranya enggak ada, enggak berbunga. Nah, di sana tuh tendanya Oriflame. Ya, kolamnya. Pemandangan baru atau kemarin? Yang kemarin sih enak. Kayaknya yang kemarin kan. Itu juga mau yang kemarin. So. Let's
kita mau cari makan juga tadi memanfaatkan gelang ini. Ya kan? Kalau ada gelang kenapa harus beli? Ini dia. Kita masuk dari mana? Ada di sini. Sudah semakin sunyi. Karena sudah datang kemarin. Ya, kita sudah di Orison Hub. Kita pas tuh kebetulan dua. Iya, pas sunyi. Kita boleh untuk ulang mana? Kita mau masuk di sini ya. Ini booth Beauty Means Confidence. Kemarin itu ramai sekali teman-teman. Ini ramai banget. Kita cobain kayak makeup teman-teman. Kita mau lihat-lihat dulu. Mau coba nggak sih? Mau ke Gronalun ya, seperti apa kayaknya bakalan seru teman-teman nanti di Gronalun. Apakah kau akan main? Kita lihat aja nanti. Jam berapa? Ini jam 2. Sekarang jam 2. Dan kita lagi jalan mau ke hotel karena semua tempat-tempat itu semuanya dekat dengan hotel kita. Jadi mau mempersiapkan diri untuk
menaiki wahana mungkin sebentar, kita lihat saja nanti ya teman-teman. Dan oke. Okay.